Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempraktekkan ya, bagaimana cara membengkokkan besi behel ya. Ya teman-teman ya, tidak ada salahnya kita tahu satu pekerjaan. Nah, untuk membengkokkan besi ini seperti ini. Nah, jadi biasanya di ujung behel itu ada bengkokan ya. Seperti ini, kita bikin bengkokan seperti ini, lalu kita ambil balok seperti ini ya, lalu kita pasang di bawahnya seperti ini, misalnya ini seperti ini. Jadi setelah dipasang, dipaku di sini ya, dipaku model seperti ini, lalu kita ambil alat seperti ini, pipa ya, ini dari shoebreaker motor. Lalu kita letakkan seperti ini teman-teman, letakkan seperti ini, lalu kita injek begini, kita masukkan seperti ini, lalu kita tarik ke atas seperti ini. Jadi mudah ya teman-teman untuk membengkokkan besi seperti ini. Nah, kita ulang lagi satu kali seperti ini, masukkan di sini, lalu kita masukkan besi seperti ini, lalu kita bengkokkan. Baik, ini demikian teman-teman. Siapa tahu ada di antara kita ingin membuat dapur di rumah sendiri dan lagi tidak ada kerjaan, bisa kerja-kerja sendiri. Demikian akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.